Hai Andika, guys, di sini di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah gaming mechanical keyboard dari Logitech yang dari packagingnya aja udah terlihat premium banget. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah RGB Mechanical Gaming Keyboard dari Logitech dengan nama serinya G813 atau G813, terserah kalian nyebutnya kayak apa. Dan dari segi packaging, seperti yang saya bilang tadi, boxnya ini terlihat premium banget ya, dan besar banget, bahkan frame kamera saya aja cuman sisa segini aja space-nya. Dan di bagian depannya Logitech dengan PD memberikan gambar dari keyboardnya. Jadi good job buat Logitech karena PD itu penting. Kemudian di sini ada dua selling point. Jadi dia pakai switch-nya GL Clicky dan juga Lightsync RGB dengan 16,8 juta warna. Di bagian atasnya ada tulisan Logitech. Kemudian di bagian bawahnya harusnya ada spesifikasi. Ya. Jadi untuk switch-nya dia pakai GL Clicky, kemudian 50 million key press atau umurnya sampai 50 juta klik. Actuation distance-nya 1,5 mm, actuation force-nya 50 gram dengan travel distance-nya 2,7 mm. Kemudian untuk panjangnya 475 mm, lebarnya 148,5 mm. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka Logitech G813 kali ini. Jadi kita buka dari sini, ini ada kayak semacam segelnya. Jadi ini bukanya harusnya di slide dari samping seperti ini ya, harusnya lo ya. Karena ya bener. Dan inilah keyboardnya. Lumayan berat guys. Di dalam boxnya ada box lagi. Jadi di dalam boxnya ada box lagi, warnanya hitam polos aja seperti ini, nggak ada tulisan apa-apa. Dan maaf kalau misalkan kadang out of frame ya, karena memang keyboardnya kayaknya gede banget. Dan inilah Logitech. Nah, di bagian dalamnya juga ada tulisan Logitech yang di engrave atau timbul di emboss. Yang menurut saya sih pengalaman experience untuk unboxingnya kayak wah, udah jelas harganya mahal. Saya belum tahu harganya berapa, nanti akan saya update di deskripsi dan juga di kolom komentar akan saya pin ya. Karena sampai sekarang saya belum tahu, tapi nanti saya carikan harganya. Dan inilah keyboardnya. Gila cuy ya. Bener-bener feel-nya gila. Jadi ini pakai besi nih. Jadi kalau misalkan saya pegang seperti ini, dia udah kerasa dinginnya. Jadi untuk frame-nya ini dia pakai besi. Kemudian di sini ada ini apa ya? Ini scrolling mungkin ya. Dan kita bahas nanti di reviewnya. Ini kayak tombol apa ya? Jadi kayak ada tombol scroll yang bisa diputar seperti ini. Wah, dan untuk keyboardnya sebenarnya tipis sih, tapi packagingnya lumayan tebal. Oke, jadi di dalamnya lagi ada beberapa part ya. Jadi ini kayaknya, wah, ada stiker Logitech nih. Jadi buat kalian ini bisa ditempelkan di tas atau dimanapun. Kemudian ada apa lagi? Gak ada ya? Ini apa nih? Ini cuman pembatas aja, gak ada apa-apa. Oke, jadi udah. Oke, dan ini adalah Logitech G813. Wow, beneran kalau dari segi feel frame-nya ini kerasa enak banget dan solid banget. Cuman, weh, kok bekas tangan saya langsung hilang ya? Jadi kalau kalian lihat ada bekas tangannya, tapi dia langsung hilang. Wow, keren ya. Oke, di bagian bawahnya, kita lihat dulu bagian bawahnya. Jadi ada untuk ergonomiknya. Nah, jadi di sini ada bagian untuk ergonomik seperti ini ya. Oh, kita bisa pilih. Jadi bisa kita pilih 8 derajat atau 4 derajat. Karena di sini ada tulisannya nih, 4 derajat atau 8 derajat. Kalau misalkan pengen 4 derajat, kita select yang angka 4 ini. Kalau misalkan kalian merasa kurang tinggi, tinggal di-select lagi. Nah, seperti ini. Dan kalau 8 derajat, posisi ergonomiknya bakalan kira-kira itu seperti ini. Kemudian di sini ada tombol makro G1 sampai G5. Kemudian di sini ada tombol dedicated untuk multimedia. Dan ini, wow, ini pakai karet cuy. Jadi ini nggak pakai tombol kayak yang ini ya. Jadi dia pakai karet. Jadi kalau saya tekan seperti ini nggak akan bunyi. Karena dia bukan pakai seperti switch. Bukan pakai GL clicky switch. Dia pakai karet seperti ini. Cuman yang saya bingung area ini untuk apa ya. Mungkin nanti di reviewnya akan saya cari tahu. Kemudian juga ada tombol dedicated lain. Contohnya seperti ini. Kemudian ada pindah RGB M1, M2, M3, MR. Dan ini pakai karet semua. Jadi nggak pakai tombol. Oke, kemudian untuk kabelnya lumayan panjang dan lumayan tebal. Gila, bayangin segini ya. Jadi kabelnya itu, wah, gila. Ini tebal banget. Kemudian dia akan jadi dua seperti ini. Kemudian konektornya apa nih berarti nih? Ini di sini ada logo
logo keyboard, kemudian di sini ada logo untuk USB. Oke lah, kita coba aja. Mungkin kita coba dulu untuk yang pakai logonya keyboard. Oke, jadi kayak gini penampilannya kalau misalkan keyboardnya terhubung. Dan kalau misalkan kalian bingung tadi kenapa ada dua konektor dengan logo keyboard dan juga logo USB, karena di bagian atasnya sini itu ada konektor hubnya lagi. Jadi buat nyala ke situ, dicolokkan ke laptop, kemudian kita bisa pakai konektor satu lagi di sini. Yang menurut saya berguna banget kalau misalkan kalian mungkin kabelnya nggak terlalu panjang dan pengen lebih rapi aja. Kemudian ini udah ketemu ya, ini tombol apa? Saya kira untuk scroll di web gitu, ternyata nggak. Jadi ini adalah dedicated untuk volume. Jadi kalau kita slide ke bawah, volumenya akan turun. Kalau ke atas ya akan keras. Kemudian yang saya suka adalah iluminasi RGB-nya. Jadi secara desain terlihat keren banget sih ya menurut saya. Karena biasanya untuk keyboard mechanical gaming yang lain yang mungkin harganya lebih murah, yang nggak terlalu premium seperti Logitech ini, biasanya itu tombol atau LED RGB-nya itu kayak tembus-tembus. Jadi di pinggirannya itu juga kayak terlihat LED RGB. Tapi kalau ini nggak. Bahkan kalau misalkan kalian lihat di areanya itu ya, yang hanya ada RGB-nya itu adalah tombolnya atau font-nya. Jadi sama sekali nggak ada LED yang istilahnya bocor. Yang menurut saya sih ini keren banget, terlihat premium banget. Nah, kalau RGB kayak gini sih jujur saya suka. Kemudian di sini juga ada dedicated button untuk kita ganti mode RGB ya. Dan yang keren kalau misalkan kalian lihat logo G dari Logitech ini juga ikutan mati. Jadi kita bisa ini untuk ganti warna juga. Jadi ini shortcut untuk ganti warna. Kalau M1 animasinya seperti ini, M2 seperti ini, kayaknya breathing ini ya karena dia bakalan ganti-ganti. M3 seperti ini, MR nggak bisa. Jadi cuma 3 ini. Dan kita bisa ganti animasinya juga lewat sini. Dan ini menurut saya keren banget. Dan seharusnya nanti di softwarenya bisa kita customize mulai dari RGB. Kemudian mungkin ini juga bisa kita set untuk scrolling web nanti ya. Kita coba aja di reviewnya. Karena softwarenya Logitech itu menurut saya all in one dan GG banget. Dan untuk switchnya dia pakai GL Clicky ya. Switchnya ini warna putih seperti ini. Dan suaranya gila. Suaranya enak banget sih ya, responsif banget. Sebentar, kalau kalian pengen tahu karakter suaranya GL Clicky seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga sedikit hands-on keyboard Logitech Gaming Mechanical RGB G813 kali ini. Dan kesimpulannya untuk unboxing ini ya, saya belum bisa ngasih pendapat lebih, nanti aja di reviewnya. Dan untuk first impression saya sih, saya suka banget desainnya ini, terlihat mahal. Kayaknya harganya juga mahal harusnya ya, kalian nanti bisa cek di kolom deskripsi. Dan enak banget karena saya suka bikin script. Jadi keyboard-keyboard yang punya feedback tactile seperti ini saya suka sih. Dan dia juga gak terlalu cetak-cetak, karena saya gak suka gaming mechanical keyboard yang terlalu berisik. Karena biasanya saya kalau bikin script itu malam, mengganggu teman-teman yang lain. Dan kalau dari segi desain premium banget, meskipun dia pakai besi. Jadi ini besi karena dia dingin ya. Di bagian bawahnya juga ini kayaknya plastik ABS karena gak terlalu dingin seperti di frame atasnya. Dan meskipun terlihat kokoh banget, tapi secara bobot dia ringan. Jadi kalau misalkan mungkin kalian pengen bawa ke turnamen, asalkan space di tas kalian cukup, menurut saya sih nggak terlalu berat. Jadi cukup enteng nih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya. First impression dan juga hands on dari Logitech G813 kali ini. Mungkin saya pakai dulu sekitar seminggu dua minggu, nanti kita akan review. Karena menurut saya yang GG dari brand tier premium seperti ini biasanya adalah softwarenya. Softwarenya itu all in one. Maksudnya kita bisa pakai produk Logitech apapun hanya dengan satu software. Dan itu sudah terintegrasi dan biasanya banyak banget fiturnya. Tapi nanti aja di reviewnya, oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video.